Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ari Kuculuk. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti termostat mobil Toyota Vios 1.5 E tahun 2004. Oke guys, sebelum saya melanjutkan videonya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar selalu mengikuti video-video terbaru dari saya. Termostat adalah salah satu komponen mobil yang termasuk dalam sistem pendingin. Fungsi termostat adalah untuk mengatur cairan pendingin yang ada pada mesin mobil. Sebagai sistem pendingin, fungsi termostat mampu mencegah overheat karena mampu menjaga kestabilan suhu mobil. Jadi, termostat adalah salah satu komponen penting dalam mobil yang keberadaannya sangat berpengaruh. Apabila Anda menghilangkan atau mencopot termostat, justru akan membuat mobil Anda mengalami dampak buruk. Mobil tanpa termostat akan menyebabkan mesinnya mengalami kerusakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pada dasarnya, walaupun mesin mobil tanpa termostat akan tetap menyala. Oke guys, langsung saja kita praktekkan cara penggantian mobil Toyota Vios ini. Untuk melepas baut termostat, kita bisa gunakan kunci 10 mm. Kita lepaskan dua buah baut pengikat selang radiator yang berada pada mesin. Untuk melepasnya, kita cukup putar searah berlawanan jarum jam. Untuk posisinya lumayan agak sulit, jadi kita harus hati-hati untuk melepas bautnya. Agar tidak merusak baut pada mesin. Untuk posisi termostat sendiri adalah berada di ujung selang ini, guys. Jari yang muter loh. Setelah bautnya berhasil kita lepas, selanjutnya kita tinggal tarik saja selangnya. Oke. Oke guys, bautnya udah terlepas semua kan itu guys. Ini kan, geser dong kameranya. Oke, kita cabut. Gampang sekali guys. Dan terlihat termostat mobil Toyota Vios ini guys. Termostatnya di dalam. Oke guys, ini termostat guys. Pakai tang. Kita ambil pakai tang ya guys. Oke. Ini pakai tang deh. Bocor ya. Udah. Coba. Selanjutnya untuk melepas termostat ini kita bisa menggunakan tang. Selanjutnya tinggal kita tarik saja.
Dan begitu termostat kita tarik, terlihat air coolant ataupun air biasa akan mengucur keluar. Nanti begitu selesai kita bisa tambahin lagi air coolant radiatornya atau dengan air biasa, guys. Dan inilah termostat mobil Toyota Vios 1.5 tahun 2004, guys. Selanjutnya kita siapkan termostat yang baru. Iya, di situ kecurigaannya di situ ya. Ganti yang baru ya guys. Ini juga baru guys. Ganti yang baru guys. Oke. Dan inilah termostat yang baru guys. Ini guys yang lama ya guys. 82. Oh ya guys, terlihat termostat Vios yang lama sudah cukup parah kerusakannya dengan karat di mana-mana. Untuk pemasangan termostat yang baru jangan sampai terbalik, guys. Ininya di atas ya, guys, pentilnya. Untuk posisi dengan besi menonjol kecil di atas ini, kita berada di atas. Oke guys, langsung saja kita pasang termostat yang baru kembali ke tempat semula. Setelah termostat yang baru terpasang dengan baik, selanjutnya kita bisa menambahkan silen untuk mencegah kebocoran pada selang. Thank you.
Maka selanjutnya kita pasangkan kembali dua buah baut pengikat selang radiator ini pada mesin, guys. Kita bisa menggunakan tangan untuk memasukkan baut ke dratnya, guys. Selanjutnya tinggal kita kencangkan menggunakan kunci 10 mm. Pastikan baut terpasang dengan baik dan kencang. Setelah baut terpasang dengan baik, selanjutnya kita isi kembali air radiator untuk menambah kekurangan air radiator yang tadi terbuang. Penambahan air radiator, langkah selanjutnya kita tutup kembali tutup radiator dengan baik. Akhirnya selesai sudah penggantian termostat mobil Toyota Vios 1.5e tahun 2004. Gimana guys, cukup mudah kan dalam mengganti termostat mobil? Oke guys, cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.